Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah, Singkawang ini salah satu destinasi pariwisata yang tingkat hunian hotel-hotel yang ada di kota Singkawang cukup signifikan, 100% tingkat hunian yang ada di kota Singkawang. Jadi imbauan dari PHRI masalah kenaikan harga 50% sampai 100%. Ada nggak yang lebih dari itu? Kalau saya pantau untuk sementara untuk hari Lebaran, kayaknya sih tidak ada. Batasnya sampai 100% aja kenaikan. Pak, untuk imbauan-imbauan selanjutnya bang, untuk selain hari-hari besar atau pas hari momen-momen libur yang lainnya lagi tuh bang? Terutama di anak bang, tempat-tempat wisata kan biasanya agak-agak mahal naik gitu bang. Oh, iya. Memang kalau kita lihat untuk tingkat harga ini memang di anggaran dasar rumah tangga juga di PHRI memang tidak ada menekankan masalah harga. Cuman kita ada etika lah di dalam perhimpunan hotel khatulistiwa yang salah satunya di kota Singkawang memberikan himbauan kepada rekan-rekan sebagai pelaku usaha hotel maupun restoran. Tentu kenaikan ini jangan sampai terlalu tinggi. Ya mumpung, aji mumpung lah istilahnya. Tapi insya Allah alhamdulillah kawan-kawan rekan-rekan kami juga setiap ada pertemuan kami menghimbau seperti itu, insya Allah tidak ada kenaikan yang lebih daripada 100%. Kalau kenaikan tiket-tiket tempat wisata bang, seperti pantai, ya, ada pengaruh nggak bang? Kalau tiket di pantai ini kebetulan juga saya memang harganya ada juga pengaruh, artinya agak tinggi harga. Cuman saya di perhimpunan hotel dan restoran memang tidak apa sampai ke pantai, kecimpung di tempat-tempat rekreasi, iya, hanya khusus hotel dan restoran. Dan dampaknya juga untuk ini tingkat apa kenaikan harga tiket pesawat ini dampak daripada kunjungan pariwisata ke kota-kota daerah salah satunya kota Singkawang maupun Pontianak agak menurun ini. Agak menurun bang ya? Ya 19,27%. Berarti untuk tahun ini ya, menurun bang? Menurun untuk kunjungan. Kunjungan karena adanya kenaikan tiket pesawat yang signifikan. Itu salah satu faktor bang? Ya salah satu faktor ya.